And a woman. Halo guys, welcome back to Pro Training Sport bersama gue Calvin Hammer. Sebelumnya gue ucapin terima kasih buat teman-teman yang udah komen, udah like, subscribe, dan juga share. Buat yang belum juga boleh langsung diklik tombol subscribe-nya. Thank you juga buat teman-teman yang udah belanja di toko kami. Buat teman-teman juga bisa follow kami di sosial media lainnya, ada di TikTok dan Instagram. Thank you juga buat teman-teman yang udah komen tentang raket tenis, peralatan tenis lainnya. Terima kasih buat teman-teman yang udah komen dan juga udah bantu jawab yang saya belum jawab di kolom komentar di bawah. Kelihatan dari antusias teman-teman makin banyak nih untuk olahraga tenis di Indonesia. Oke, teman-teman, beberapa video yang lalu kita udah bahas macam-macam tentang raket, head size, balance-nya, kemudian swing pattern, dan sebagainya. Nah, kali ini kita mau bahas soal Roland Garros. Mungkin teman-teman yang udah main tenis, sudah lama ataupun baru, pernah tahu Roland Garros salah satu Grand Slam. Saat ini lagi diberlangsungkan di Prancis, Roland Garros. Oke, cerita sedikit mengenai Roland Garros. Ini dibangun di 1928. Nama Roland Garros sendiri itu didapat dari nama orang pertama yang mendarat di Laut Mediterania. Oke, untuk Roland Garros ini merupakan kompleks tenis. Di sana ada 20 lapangan dengan luasnya 21 hektar kurang lebih, dan ada 3 lapangan utama. Yang pertama adalah Philippe Cartier, bisa menampung sekitar 14.000 orang. Kemudian ada Suzanne Lenglen, itu bisa menampung sekitar 10.000 orang. Kemudian juga ada Court 1, itu 3 lapangan utama di Roland Garros. Untuk jenis lapangannya, ini dari Roland Garros itu clay atau dari tanah liat. Sebenarnya sih bukan dari tanah liat juga, itu ada campuran batu kapur dan juga batanya dicampur, jadi namanya clay. Karakternya sendiri ini lapangannya lebih slow dibandingin hard court. Jadi bolanya nggak akan sederas atau cepat di hard court. Buat teman-teman yang udah pernah main di lapangan clay, boleh share pengalamannya di bawah, ceritakan ke kami gimana pengalaman bermain di clay. Ini kita udah bahas soal Roland Garros. Di depan gua ada raket-raket special edition dari Roland Garros. Ini warna-warnanya disesuaikan dengan Roland Garros. Ada orange-nya, itu clay-nya dari Roland Garros. Ini kita ada Wilson Roland Garros Equip HP. Ini warnanya ada biru, putih sedikit, dan warna clay-nya Roland Garros terkenal karena clay, jadi warna lapangannya clay, orange. Beratnya 286 gram, head size 100 inch. Udah dilengkapi dengan senar juga untuk pembelian raket ini. Ini lebih cocok untuk beginner sampai intermediate. Kemudian kita ada Wilson Roland Garros Triumph. Ini udah ada senar juga, warnanya putih, ada biru sedikit, sama juga ada warna clay-nya, warna orange di logo Wilson-nya. Kemudian ini beratnya 298 gram, head size-nya 105 inch. Ini lebih cocok juga untuk beginner sampai intermediate. Kemudian ini ada Wilson Class Roland Garros, warnanya putih dominannya, kemudian ada warna orange sama navy blue-nya. Ini untuk spesifikasinya beratnya 295 gram, head size-nya 100, balance points-nya di 31 cm. Ini cocok buat juga teman-teman yang beginner sampai intermediate. Kemudian yang terakhir kita ada Wilson Blade, warnanya dominannya navy blue, ada clay juga, ada list putihnya sedikit. Ini beratnya 305 gram, head size-nya 98, kemudian balance points-nya di 32 cm. Lebih cocok buat teman-teman intermediate sampai advance. Oh ya, kita juga ada senar Ruxilon yang Roland Garros Edition, warnanya orange seperti clay. Karakter senarnya buat power sama durable. Ini bahannya polyester. Roland Garros lagi berlangsung, jadi buat teman-teman yang pengen rasain feel lapangan seperti apa, langsung coba aja main di lapangan clay. Dan jangan lupa, kita juga ada ini raket-raketnya yang special edition Roland Garros. Ini juga langka, jarang juga di pasaran, stoknya terbatas. Buat teman-teman yang tertarik, linknya ada di bawah, langsung diklik dan bisa cek di e-commerce kami, ada di Tokopedia, Shopee, dan Lazada. Enjoy shopping, nama YouTube Tenis Indonesia.